Hai, Assalamualaikum. Anda bersama saya Syafiah Hani dan mari kita lihat apakah berita yang menarik yang berlaku dari dalam dan luar negara sepanjang minggu ini. Berita minggu ini dimulakan dengan pelancaran beberapa perancis terbaru pada acara IFA 2019 yang berlangsung di Berlin. Antaranya adalah Acer yang telah memperkenalkan sejumlah model baru untuk Acer Concept D Pro, siri Acer Swift dan siri komputer bergaming Predator Triton. Untuk siri Concept D Pro, Acer memperkenalkan komputer ber-Acer Concept D9 Pro, Concept D7 Pro, Concept D5 Pro dan Concept D3 Pro. Pada pelancaran ini, model Concept D9 Pro dikatakan model dengan spesifikasi premium yang direka khusus untuk industri rekaan. Ia hadir dengan rekaan kad grafik Nvidia Quadro RTX 5000 dan membawakan panel stylus Wacom EMR. Sementara, siri Acer Swift pula membawakan model Acer Swift 3 dan Acer Swift 5. Kedua-dua peranti ini dilengkapi dengan kad grafik Nvidia GeForce MX250 serta menggunakan CPU Intel generasi ke-10 Ice Lake yang menyokong teknologi terbaru seperti Wi-Fi 6 dan palam Thunderbolt 3.0. Ketika acara Acer GPC juga, Acer telah memperlihatkan komputer gaming terbaru iaitu Acer Predator Triton 300. Kali ini, ia membawakan spesifikasi gaming yang lebih sederhana. Menurut Acer, kesemua peranti ini bakal ditawarkan bermula bulan September ini. Asus telah melancarkan Asus Pro B9450. Peranti ini menyertakan sokongan Wi-Fi 6, sistem imbasan wajah Windows Hello dan port USB-C Thunderbolt 3. Pada acara yang sama juga, Asus memperkenalkan komputer Riba dengan sokongan grafik yang sangat berkuasa iaitu Asus Pro Art Studio Book 1. Komputer Riba ini hadir dengan Quadro RTX 6000, chip Intel Core i9 generasi ke-9 dan panel paparan 4K UHD. Buat masa ini, tarikh dan harga jualan masih belum diketahui lagi. Selain itu, Asus turut memperkenalkan Asus ROG Phone 2 Ultimate Edition. Untuk edisi ini, ia menawarkan storan sebesar 1TB berasaskan UFS 3.0 dan rekaan hitam kusam pada kerang kebelakang. Tidak ketinggalan, Lenovo telah memperkenalkan dua model baru untuk siri ThinkBook iaitu Lenovo ThinkBook 14 dan 15. Ia membawakan kemas kini chip Intel Core generasi ke-10. Lenovo telah melancarkan komputer Riba Lenovo Yoga C940 dan Yoga S740. Kedua-dua peranti ini menawarkan resolusi skrin 4K selain menyokong sistem pembantu maya Alexa. Buat masa ini, tarikh dan harga jualan untuk pasaran tempatan masih belum diketahui lagi. Lenovo turut memperkenalkan dua tablet baru iaitu Lenovo Yoga Smart Tab dan Smart Tab M8. Untuk pasaran global, Yoga Smart Tab akan ditawarkan bermula bulan September, manakala Smart Tab M8 pula boleh didapati pada bulan Oktober kelak. Dalam arena teknologi telefon pintar pula, Samsung secara rasminya mengumumkan pelancaran kembali Samsung Galaxy Fold. Kali ini, Samsung menyertakan lapisan pelindung skrin yang direka semula serta bahagian engsel yang ditambah baik. Selain Galaxy Fold biasa, jenama ini turut memperkenalkan variasi 5G untuk Galaxy Fold. Menurut Samsung, ia akan ditawarkan di negara lain secara berperingkat bermula bulan ini. Samsung juga telah memperkenalkan Samsung Galaxy A90 5G untuk pasaran Korea. Peranti ini menampilkan skrin 6.7 inci, dikuasakan oleh chip 8 teras dan menggunakan tri-camera gabungan 48, 8 dan 5 megapiksel, manakala 32 megapiksel untuk rakaman suara foto. Pada minggu ini juga, berdasarkan gambar yang tertiris, Huawei Mate 30 Pro masih mengekalkan penggunaan takuk di hadapan bagi meletakkan tri-camera untuk rakaman suara foto serta 4 kamera yang diposisikan pada bahagian tengah dalam bulatan khusus untuk kamera belakang. Peranti ini secara rasminya akan dilancarkan pada 19 September kelak. Black Shark 2 Pro kini rasmi untuk pasaran tempatan. Ia dilengkapi dengan skrin bersaiz 6.39 inci AMOLED, dijana chip Snapdragon 855 Plus, memori sehingga 12GB RAM dan storan sehingga 256GB. Untuk rakaman gambar, peranti ini membawakan gabungan lensa 48 dan 13MP serta rakaman suara foto 20MP. Di Malaysia, ia dijual pada harga RM2,499 untuk variasi 8GB RAM dan RM2,999 untuk variasi 12GB RAM. Selain itu, Motorola kini menawarkan peranti 4 kamera terbaru iaitu Motorola One Zoom. Ia membawakan skrin 6.39 inci FHD+, dijana chip Snapdragon 675, memori 4GB, storan 128GB serta menampilkan kamera utama gabungan 48, 16, 8 dan 5MP serta kamera suara foto 25MP. Namun, tiada maklumat lanjut mengenai harga jualan peranti. Sony pula hadir dengan penawaran telefon pintar terbaru iaitu Sony Xperia 5. Peranti ini dilengkapi dengan skrin 6 inci, dijana dengan CPU Qualcomm Snapdragon 855 selain menyertakan kamera 3 lensa pada bahagian belakang. Ia akan mula dijual di pasaran Eropah bermula Oktober kelak. Seterusnya, Nokia turut melancarkan
melancarkan telefon pintar berasaskan sistem operasi Android, iaitu Nokia 6.2 dan Nokia 7.2. Bagi model Nokia 6.2, ia dikuasakan oleh chip Snapdragon 636 selain membawakan tri-camera gabungan 16, 5 dan 8 megapiksel. Manakala, model Nokia 7.2 pula dijana chip Snapdragon 660, memori 6GB RAM dan tri-camera belakang 48, 5 dan 8 megapiksel. Buat masa ini, tarikh pelancaran untuk telefon pintar ini masih belum diketahui. Beralih ke arena aplikasi dan perisian, Facebook kini sedang mempertimbangkan untuk membuang kiraan likes pada laman sosial mereka. Langkah ini bagi memastikan pengguna untuk membuat perkongsian secara telus dan tidak mengejar angka likes semata-mata. Dengan ini, paparan likes hanya akan boleh dilihat oleh pemilik akaun sahaja. Grab minggu ini memperkenalkan sokongan pembayaran pasca bayar, iaitu PayLater. Melalui ciri ini, ia membolehkan pengguna untuk menggunakan perkhidmatan Grab terlebih dahulu dan melakukan pembayaran pada penghujung bulan. Ciri ini dikatakan tidak akan mengenakan sebarang charge tambahan kepada pengguna. Akhir sekali, Google Play Store akan memainkan permainan video secara automatik ketika melayari halaman aplikasi. Jadi itu sahaja rangkuman ringkas yang berlaku dari dalam dan luar negara sepanjang minggu ini. Kita jumpa lagi untuk video seterusnya. Saya Syafia untuk Amans.